Okey, untuk jalan dalam pagi ni, kita punya bangunan Aradah Royal Inn ni terletak di bahagian layer yang kedua lah. Ni layer yang pertama. Ni adalah layer yang kedua. Layer yang pertama 50 meter, 80 meter untuk bagi layer yang kedua. Dan kalau kita tengok, kalau kita perasan lah, tidak ada satu bangunan pun yang melebihi 13 tingkat. Hotel di Madinah 13 tingkat paling tinggi. Sebab undang-undang Saudi untuk Madinah tak boleh hotel melebihi tinggi menara Masjid Nabawi. Tak percaya? Jangan tengok. Kan? Tak ada pun. Tak macam Mekah. Tinggi rendah apa semua. So Madinah ni lebih terancang, lebih teratur lah. Ya. Okey. Jadi bermula untuk ziarah kita pada pagi ni, kita pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Apa istimewanya? Jom kita ikut. Kita akan menuju ke Movie Peak sana. Yalah. Jom. Alhamdulillah, hari ini ziarah dalam saya bersama dengan para jemaah MH 14 Ogos 2022 bas 2. Jadi kita akan mulakan dengan Saqifah Bani Sa'idah dahulu, insyaAllah. Jadi bolehlah yang pakai wheelchair pun boleh ikut ziarah. Kita jalan slow-slow je kan, jalan slow-slow insyaAllah. Ada money changer sini ya, dekat dengan hotel ni ada money changer sebelah dia. Cross. Salam duha daripada bumi Madinah Al-Munawarah. Ini dia. Agak tenang suasana di bumi Madinah berbanding kota Mekah Al-Mukarramah. Tambah di waktu sekarang ini suasana yang kembali normal kan. Kita pun dah selesai kewajipan, dah masuk Mekah dulu, dah bertenang. Kita dah tak fikir dah pasal nak buat umrah apa semua. Jadi kita ke Madinah ni tenang-tenang aja. Jadi ini antara satu kelebihan lah. Siapa yang masuk Mekah dulu dan datang ke Madinah kemudiannya kan. Jadi terasa kan ketenangan itu kan, gitu. Mana kewajipan untuk umrah tu dah settle. Kita datang ni ziarah-ziarah Nabi dan juga ziarah-ziarah sekitar bumi Madinah Al-Munawarah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah musim baru ni pun dah tak ada polis ya. Musim lepas setiap pintu ada polis jaga. Musim ni dah terbuka dah. Masuk ajalah ya. Musim lepas nak kena tunjuk tuan-tuan. Tawakalna ni. Nak masuk pintu polis jaga, ada tawakalna nak kena tunjuk. Hijau, masuk. Tak hijau, tak boleh masuk. Musim lepas, kan? Okay, jalah. Suhu di bumi Madinah pada sekarang ni waktu duha dalam jam 7.45 pagi. Agak terasa panas jugalah pagi ni. Jadi bagi yang minat meminati suasana sejuk, datang bulan 11, 12, 12 kan. Sejuk lah. Sekarang ni agak panas. Kalau nak musim sejuk, boleh datang bulan 11, 12, 12. Bulan 8 masih lagi terasa kehangatannya. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, pintu dibuka tuan-tuan untuk Saqifah Bani Sa'idah dibuka 326 tu. Jadi kita akan rapat terus ke Saqifah Bani Sa'idah tu insyaAllah.
Okey. Sambil-sambil jalan, sambil-sambil selawat kepada Nabi, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi insya-Allah. Boleh lihatlah pelbagai travel datang ke sini untuk berziarah, kan? Alhamdulillah. Nampak gaya macam ditutup lagi Sakifah Bani Sa'idah, tak boleh masuk. Cuma kita boleh ziarah lah, ya. Dahulunya pintu sini adalah pintu 17, depan Anwar Moving Peak. Sekarang ni pintu gate nya 326, ya. Grup-grup daripada Indonesia, bapa-bapa dan juga ibu-ibu, ya. Itu pun Indonesia juga. Ramai Indonesia tak? Serumpun kita, kan? Serumpun. Inilah dia, namanya Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah. Kenapa dinamakan Sakifah Bani Sa'idah? Kerana ada Bani Sa'idah yang tinggal dulu di situ asalnya. Tuan-tuan boleh set dalam minda dulu bahawa dulu masjid Nabi ni kecil je. Sini semua rumah-rumah sahabat Nabi ni, rumah-rumah betul tak? Lorong-lorong, jalan tikus, kan? Dah macam kapal baru lah, penuh rumah keliling. Jadi boleh katakan dahulunya ada satu perkampungan Bani Sa'idah di situ. Apa istimewanya sampai Sakifah Bani Sa'idah ni dibiarkan pokok-pokok ni, sedangkan yang lain tak ada pokok. Kita tengok ada pokok, kan? Sematang pokok pun tak ada, kan? Keliling ni tak ada yang macam ni. Taman Sakifah Bani Sa'idah. Apa istimewanya? Okay. Peristiwa yang paling masyhur di Sakifah Bani Sa'idah ni ialah peristiwa di mana Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah Islam yang pertama. Inilah tempat dia, the momentnya yang mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Dia bermula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi bila wafat, Nabi berada di rumah inilah, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila dah selesai apa semua pengurusan jenazah, maka ramai-ramai Muhajirin dan Ansar berkumpul di ni, Sakifah Bani Sa'idah ni, bagi membincangkan topik utama, iaitu selepas Rasulullah wafat, siapakah yang akan memimpin umat Islam, kan? Kita ni siapa nak pimpin? Sebab Arab dia terkenal dengan kepimpinan, mesti ada leader, kan? Baik dalam bani-bani dia ke apa semua, ada dia punya ketua je, kan? Tapi ini lebih besar skop dia, nak menjadi leader untuk umat Islam. Jadi mesti ada seseorang yang boleh lead. Dan Nabi pula tidak ada hadis yang jelas, aku mati, Abu Bakar lah orang yang akan ganti aku. Tak ada dalil tu, tak ada hadis tu.
Jadi itu yang memunculkan perbincangan ini diwujudkan, menyebabkan ramai-ramai berkumpul situ. Maka kata kaum muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, kan, yang patutnya menjadi ketua kepada umat Islam ni, kita punya golongan lah muhajirin. Apa pasal? Sebab kita yang mula dulu dengan Rasulullah, kan? Kita yang mula dulu dengan Nabi, 13 tahun susah payah dengan Rasulullah. So kita lah yang mula dulu. Kata Ansar pula, mana boleh, kan? Kami yang bagi bantuan kat korang. Kalau kami tak bagi bantuan, koma pun mungkin dibunuh, mungkin dah di mana-mana pergi, kan? Jadi Ansar lah patut diangkat menjadi khalifah yang gantikan Nabi. Udah bercakaran, wah gaduh, wah, kan? Biasa larap kan, marah. Ketika itu Abu Bakar Siddiq dan juga Umar on the way daripada sana, tengok ribut-ribut ni apa hal, ya? Bising-bising datang doang. Abu Bakar, Umar datang sini. Ni apakah hairnya? Kata dia kan, orang Perak punya. Kan, apakah hair? Kan. Apakah hair? Kan. Idaklah ni tengah bincang, kan. Siapa yang boleh bantu umat Islam menjadi ketua, kan, nak lead agama ni. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, aku ada cadangan. Ya, apa cadangannya? Aku cadangkan Umar Al-Khattab lah yang akan menjadi khalifah yang pertama memimpin umat Islam selepas Nabi. Apa pasal? Sebab hadis Nabi jelas menyatakan bahawa andai kata ada Nabi selepas aku, Umarlah orangnya. Oh, oh tuan-tuan, power hadis semua, hadis sahih. Nabi kata kalau adalah Nabi lepas aku, tak adalah Nabi. Kalau ada, Umarlah orangnya. Oh, bukan kaleng-kaleng tuan-tuan, ha? Nabi siap kata Umar lah orangnya tu, ada sebab. Punya hebat Saidina Umar Al-Khattab ni. Walaupun diawali dengan jahiliah, tapi dia diakhiri menjadi orang yang begitu hebat sekali, tu Umar Al-Khattab. Maka orang pun betul juga, kan. Nabi pernah bersabda gitu, aku pernah dengar, ha, orang lain sokong. Ha, ni dah macam demokrasi lah ni, kan. Demokrasi terpimpin ni lah dia, kan. Majoriti punya suara, kan. Betul-betul kami pernah dengar hadis tu. Oh kan, ramai sokong. Umar buat bangun. Ah, kalau gitu aku buat cadangan. Ah, siapa cadangan? Aku cadangkan Abu Bakar jadi khalifah. Pulak lah. Tukar pulak lah. Abu Bakar jadi khalifah. Sebab apa? Dua sebab. Ah kan. Yang pertama, siapa yang Allah pilih ketika mana Nabi begitu susah, dan siapa yang menemani dia dalam hijrah dia. Punya banyak sahabat Nabi, Allah pilih sebagai teman Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Susah senang bersama. Aku ni mula dengan jahiliah, kan. Tak patut aku nak lead umat Islam ni, kan. Banyak kekurangan. Abu Bakar dah lah orang pertama masuk Islam, tak pernah meragui Nabi. As-Siddiq pula pak mertua Nabi lagi, kan. Oi, banyak tu Abu Bakar Siddiq tu, sahabat Nabi yang setia lagi. Plus 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 plus. Oh, betul 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 kata orang lain. Yang kedua, siapakah yang lead solat terakhir Rasulullah tadi? Rasulullah SAW meninggal pada waktu duha. Jadi subuh tadi Nabi sempat keluar daripada rumah sembahyang bersama para sahabat. Sebab Nabi sakit, kan. Nabi sakit, Nabi demam. Teruk Nabi demam. Nabi ni tuan-tuan, kalau demam, panasnya dua kali ganda panas kita. Kita panas demam berapa? 38, 39. Nabi dua kali ganda, 80. Terbakar, kan, 80 celsius Rasulullah. Ini sahih, ya. Ini sahih. Sebab apa? Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabat, adakah panasnya kau ni Rasulullah, demam teruk ni, sebab kau ni memegang title Nabi dan Rasul, kan. Memang betul lah, kan. Aku sebagai Nabi kepada umat ini, dan aku mendoakan biarlah sakit apa semua biar pada aku, umat aku biar senang. Itu saya Nabi pada kita, tuan-tuan. Jadi Nabi kalau demam dua kali ganda panahnya. Jadi Nabi seminggu tak keluar rumah. Nabi demam, sakit, tak larat. Tapi dan hari akhir tu Nabi sempat keluar subuh. Waktu tu Abu Bakar tengah jadi imam.
Abu Bakar jadi imam, dah komat jadi imam, imam. Ya. Allahu akbar. Baru Nabi keluar. Ha kan. Dengar belakang, ya Rasulullah, Rasulullah keluar, Rasulullah. Bila Rasulullah tepat berada di belakang Abu Bakar, Abu Bakar gostak ke belakang lah, nak bagi Nabi jadi imam lah ke depan, tukar. Tapi bila Nabi gostak ke belakang, Nabi dia tahan. Nabi tolak Abu Bakar ke depan, jadi imam balik. Ha kan gitu. Bermakna Nabi iktiraf Abu Bakar, teruskan. Lead, lead sembahyang. Bermakna ini pengiktirafan Nabi yang begitu besar sekali. Bermakna kalau Rasulullah pun sedia jadi makmum Abu Bakar, Nabi tak pernah jadi makmum. Nabi memang dia jadi imam kalau sembahyang. Tapi dandan hari tu last day, Nabi biarkan Abu Bakar jadi imam, dia jadi makmum belakang. Bermakna apa tuan-tuan? Ini dalil yang cukup besar lah. Kata Umar, itulah sebab kenapa korang patut pilih Abu Bakar menjadi khalifah Islam pertama. Bangun semua bang, okay. Vote setuju kan. Siapa yang setuju Abu Bakar, siapa yang setuju Umar, af undi lah. Af undi kan. Undi. Memang Abu Bakar lah yang layak. Akhirnya di bai'ah beramai-ramai, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama. Di mana? Ah, tu dia. Ladang yang ada pokok-pokok tu. Saqifah Bani Sa'idah. That's why Saudi membiarkan. Walaupun dulunya kalau tuan-tuan perasan, siapa pernah pergi umrah 2018 ke bawah, bangunan ni bersambung kan. Sampai bangunan tu, bangunan tu bersambung sampai sini. Ingat ke tak? Kau tak ingat? Kan. Oh, tak pernah pergi. Okey, tak apa. Kan. Bangunan tu bersambung sampai sini. Ini bangunan. Jadi dirobohkan oleh Saudi untuk diberi laluan kepada pembesaran dataran sampai hujung sana tuan-tuan. Dataran kan. Ya, jadi bermakna lagi besarlah kapasiti jemaah boleh sembahyang. Tapi walaupun pembesaran tidak digugat, iaitu Saqifah Bani Sa'ibah. Itu besar sekali nilai sejarah yang ada situ. Kan? Okey, itu ceritalah berkaitan dengan Saqifah Bani Sa'idah. Okey. Sekarang ni jom kita belah sini ambil gambar dari jauh lah kan. Pandai. Okey, ambil gambar. Yalah. Okey, alhamdulillah. Selesai Saqifah Bani Sa'idah. So, sekarang ni kita nak bawa pergi menuju ke Masjid Al-Ghamamah di ujung sana. So, kita cross lah sini ya. Bawah payung. Panas ni. Kan. Jom. Eh, dak. Nombor ni pun saya pun tak faham kenapa dia bagi 3 angka dah sekarang ni. Dulu 2 angka. Kan. Saya tak nak tanya lagi kenapa Saudi letakkan 3 angka kat pintu. Gate ni. Dulu pintu 17 sana. Sini pun 17. Kan? Sana 18, sini 17.5 kan. Gitulah. 17.1, 17.2 gitu. Tapi sekarang ni dah ada 3, dah 3 angka dah. Saya pun muskil kenapa 3 angka. Tak pernah tanya lagi. Kan. Buka. Kalau solat Jumaat bermakna kalau bersambung soft dikira sah lah ikut imam. Tapi itikaf tak ada. Luar ni tak boleh itikaf. Yang itikaf dalam masjid saja. Ya. Okey, kita tengok ah. Ini kita berada di perkarangan luar Masjid An-Nabawi. Tuan-tuan sekarang ni berdiri di atas marmar. Ni marmar ni diimport daripada Turki. Daripada marmar asli. Kan. Sama jugalah dengan marmar putih yang berada di hadapan dan juga marmar putih yang berada di Mekah. High quality. Yang itu marmar panas pun tak ada. Kena matahari tarik ke mana pun dia tak panas. At least dia suam je. Tapi beza dengan marmar yang ni. Mama yang ni kalau tuan panas ni melecur kaki kan. So yang ni kualiti yang biasa je. Tapi yang putih di Medan Tawaf itu memang luar biasa. Dan bukanlah Saudi beli, hadiah daripada Turki government kan. Okey, payung yang tuan lihat ini ada berapa buah? Siapa tahu? Siapa boleh teka? Ada berapa buah payung yang ada? Siapa rajin nak kira? Ya, ni. Ha? Peraduan. Siapa berjaya dapat spek kurma. Kan.
300. Okey. Ah, berapa jumlah payung? Payung yang ada di luar ni berjumlah 250 buah, kan? Ah, CP tu. Ah, CP. Kan? Yang mana CP tu dapat 2 biji rumah, insya-Allah. 2 biji. Okey. Ah, 250 buah payung ni. Asalnya 2013 ke bawah tak ada payung. Hanya tiang aje. Lepas 2013 barulah Saudi install payung di atas tiang. Bermakna Saudi nakkan seorang engineer yang pakar designkan apakah benda yang sesuai untuk memayungi dan juga special design untuk menahan kelajuan angin selaju 300 km sejam. Kalau ada ribut macam hari tu, kan, payung tak gegar 300 km sejam. Tak gegar, steady je, kan. Jadi inilah bentuk design yang di designkan oleh siapa? Orang daripada Jerman, kan? Jerman teknologi yang design payung ni macam ni. Dia akan mengembang selepas solat subuh dan menguncup sebelum maghrib. Kalau tuan-tuan nak tengok payung ni kuncup, maka boleh berkelah, kan, lepas maghrib ke apa semua, boleh tengok lah payung tu menguncup. Ramai-ramai dia menguncup, kan. Dia style lah, style, kan. Boleh berkelah lah, kan. Duduk bawah-bawah ni, nak dekat asal tu nanti, tengok payung tu kuncup, kan. Sebab malam dia kuncup untuk bagi angin sejuk turun. Kalau siang dia kena kembang untuk bagi matahari tak menyinari bawah lah. Itu pun ada ruang-ruang yang mana terlepas jugalah. Sebab payung ni dia susun tidaklah sekata sangat. Ada part-part, ada bahagian-bahagian payung, tiang dia tu tak berapa cemetery lah orang panggil, kan. Dia punya besar dia tu, keluasan atas satu tiang ke satu tiang yang lain. Masjid Nabawi belah kiri tuan-tuan, boleh lihat pintu-pintu masuk. Satu daun pintu berat dia 2.5 tan. Kan, kalau hempap kita mati on the spot. Kan, 2.5 tan sebiji. Hancur. Satu daun hancur kita, kan. Dua pintu 5 tan disadur dengan emas murni, ya, dengan emas tulen hampir 25 kilogram digunakan di keseluruhan Masjid An-Nabawi, ya. Tu pintu tu terdapat terdapat 8 tangga untuk akses ke bumbung, kan, dan juga 4 eskalator. Termasuk eskalator tu, tuan-tuan boleh naik belah kiri ni, eskalator boleh naik ke bumbung. Belah sana pun sama, ada eskalator. Dan juga di bahagian hadapan, ya. Bahagian kita belakang tak ada eskalator, jadi ada tangga je. Jadi kalau nak rasa atas bumbung, boleh bawa kursi roda ke apa semua, naik eskalator di pintu 9, pintu 8 ni, kan, ada eskalator, boleh naik ke atas, ya. Ambil dah rasa kalau boleh macam maghrib isyak, kan. Dapat semayang atas bumbung, ho, memang feeling tu, kan, feeling tu ada beza. Tuan semayang atas bumbung Masjid Nabawi. Di mana? Tu lampu lah. Lampu. Okey, kemudian di bawah kita ni tuan-tuan ada tempat parking yang boleh menempatkan 6,000 buah kenderaan pada satu-satu masa. 4,444 buah tandas, kan, bilik air bawah ni. Jadi tandas-tandas ditandai dengan contoh belah kanan ni, ni lah, ni WC untuk lelaki. Yang belah kiri pun lelaki. Depan lelaki. Apa sebab lelaki banyak? Sebab area sini ni untuk lelaki. Belah-belakang tadi banyak perempuan, kan. Jadi tengok WC. Ada WC yang boleh akses terus ke parking kereta. Ada WC yang tak boleh akses. Jadi siapa yang macam Ali Madinah yang bawa kenderaan, dia nak parking, so dia kena tahulah di mana tempat dia nak naik, tempat nak turun, kan, dan sebagainya, ya. Rate parking dia 1 jam RM6, kan. Rate parking ya, mahal juga tu, RM6, kan. Okey. Kemudiannya, dahulu belah kanan tuan-tuan ni bangunan yang bersambung yang saya kata tadi menempatkan Muzium Nabi, Muzium Asmaul Husna. Tapi hari ni dah dirobohkan dan dah dibiarkan gini. Ini pun tak lagi roboh kot. Hanya bangunan yang depan ni aja, yang belah kanan depan tuan-tuan ni, ni adalah bangunan untuk pengurusan
polis-polis yang menjaga Masjidil Haram kan, gitu. Bahagian-bahagian pengurusan lah, admin, administration untuk Masjid Nabawi, belakangan tuan-tuan ni, ya, ni bangunan ni, ya. Okey, kubah hijau kelihatan di sebelah kiri, dan di bawahnya tuan-tuan tengok ada satu pintu yang terbuka. Itulah Babu Salam, ya. Pintu Babu Salam, pintu nombor 1 Masjid An-Nabawi. Di situlah untuk jemaah-jemaah lelaki masuk akses menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni, ya, ni tempat ni, tempat tu. Ya, itu pintu Babu Salam tu, pintu nombor 1. Jadi untuk masuk ke ziarah makam Nabi, kita kena masuk belah sana. Kan? Masuk ikut dia punya pagar-pagar tu, kita boleh masuk. Tapi akses untuk lelaki sahajalah, kan? Perempuan kena belah sana. Nanti insya-Allah habis ziarah kita sikit, kita boleh masuk bagi salam kepada Rasulullah dan keluar pintu makam. Dia tak boleh masuk raudah. Yang situ bukan masuk raudah. Situ adalah untuk ziarah makam aja. Dan ziarah makam sekarang ni tak perlu ada permit untuk lelaki. Bila-bila tuan-tuan nak masuk, masuk ajalah, kan? Nak jumpa Rasulullah, masuk aja. Keluar bakit, keluar masuk balik Babu Salam. Keluar bakit, masuk balik Babu Salam. Terpulang, tak ada masalah. Tak perlu permit, ya. Hanya perlu permit untuk raudah semata-mata, kan? Baik lelaki maupun wanita. Okey, jalah, jom. Jom. Alhamdulillah, musim baru ni tuan-tuan datang, memang terbaiklah. Dah boleh buat halakoh-halakoh, nampak? Musim lepas, duduk datang polis, ya Allah haji, ya Allah. Musim lepas, oh, tak boleh duduk. Nak dekat Ramadan baru boleh. Kan, nak dekat Ramadan baru boleh. Bermakna 7-8 bulan lah, awal tak boleh langsung. Tak boleh ni kumpul-kumpul, gini-gini, berhenti-berhenti. Oh, jalan tu, polis-polis-polis, semua polis. Barrier penuh ni. Tu cerita musim lepas lah, kan? Jadi adalah kebaikan datang musim ni, kan? Okey, jom kita pergi ke Saqifah Madinah Sa'idah. Ya Allah. Saqifah Madinah Sa'idah. Masjid Al-Mamah, minta maaf, depan. Ya, ya. Dan siapa yang nak masuk raudah, jom ikut saya. Ni masuk raudah tanpa permit punya. Kan? Masuk raudah tanpa permit. Pri. Kan, nak masuk raudah tanpa permit. Ya, boleh. Jadi kita datang ke sini lah. Kan? Kena datang ke sini untuk masuk raudah tanpa permit. Raudah tanpa permit, eh. Dia ada grup ke depan. Nak terang kepada tuan-tuan, dia punya mana satu raudah. Kan, biar betul. Kan. Sekejap, kita bergilir yuk. Kalau nak ambil gambar dalam raudah, tak boleh dalam tu. Sini ya, ambil gambar ramai-ramai. Dan seolah-olah dalam raudah, ya. Okey tuan-tuan. Okey, apa sikit. Okey, nampak eh mimbar Nabi, ya. Ni mimbar Nabi, mimbar Rasulullah, ni mimbar Rasulullah. Ni. Jadi raudah bermula daripada mimbar Nabi ke makam Nabi. Kan? Rapat ke dinding. Sebab hadis Nabi yang sahih, baina minbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Hadis sahih. Ada terukir kat pintu masuk raudah. Kat atas tu. Antara mimbar aku dan juga rumah